Ajudan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yakni Mayor Teddy, kembali menjadi sorotan. Dalam video, terlihat pengacara kondang Indonesia, Oce Kaligis, tengah berbincang dengan Prabowo. Capres terpilih tersebut terlihat tengah duduk bersama Hatta Rajasa dan Gus Miftah, sementara Oce Kaligis berdiri di belakangnya. Mulanya pengacara itu tampak berbincang dengan posisi tangan merangkul pundak Prabowo. Namun aksi Oce Kaligis tersebut kemudian ditegur oleh Mayor Teddy dengan cara menarik tangan pengacara berambut putih itu. Usai ditegur Mayor Teddy, Oce Kaligis hanya tersenyum dan menurunkan tangannya. Sontak unggahan tersebut mendapatkan komentar negatif dari netizen. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.